Kita apresiasi kepada ketua KPU. Sebab selama ini kami lihat tidak ada yang lakukan kegiatan panggung besar seperti ini. Secara baru mencatat bahwa ketua KPU DIY lakukan kegiatan seperti ini begini dengan panggung besar seperti begini. Itu satu. Yang kedua, saya tanya kepada pemerintah. Saya generasi yang saya mau minta tinggalkan song dengan panggung di sini. Setuju. Saya sampaikan kepada pemerintah ya. Song dengan panggung jangan bawa ke sini. Bagaimana? Sekali lagi, yang terakhir saya minta pemerintah DIY, saya setiap seniman yang ada di tanah Papua, pertama guru yang mengajarkan seniman adalah orang DIY. Maka saya sebagai ketua komunitas logai DIY, saya minta pemerintah kabupaten DIY PC sampai di bawah, saya minta bangun dengan song. Jangan turun bawah lebih. Terima kasih.